bakal adik ipar. Bakal adik ipar, dia ada sis. Sapos semalam dia sepatutnya operate untuk buang sis. Tapi nak jadikan cerita, 3 minggu yang lepas dia datang rumah. Masa tu dia baru berkenalan lah dengan adik kan. Dia datang rumah dan kena dengan low, dengan Kak Ngah semua. Dia cerita yang dia ada sis. Saya terus cakap dengan dia, nak tak ikhtiar dengan produk kita? Cubalah, mana tahu kan, kot-kot pergi nanti doktor scan dah tak payah operation kan. So dia kata, okeylah Kak Long nak cuba. Saya pun bagi dia apa tahu, aloe vera gel, D-propolis, Omestin, Atik C. Saya bagi 4 produk tu dekat dia. Dalam 3 minggu ni memang dia ambil, dia konsisten consume. Semalam sepatutnya dia kena operation kan. So pagi semalam dia pergi doktor buat ujian darah dulu, scan semua. Doktor cakap apa tahu? Dia kata sis dia tu nampak mengecut. So tak jadi operate semalam. Okay, tak jadi operate semalam. Kalau 8 cm sis dia tu kecut dalam 4 cm lebih. So doktor kata tak apa, tak perlu operation semalam, bagi lagi tarikh untuk next appointment tu bulan 5. Itu yang saya rasa macam saya tak boleh untuk berhenti untuk share tentang Forever Living. Setiap hari kita kena cari apa benda baik yang kita kena buat untuk orang, bukan untuk kita.